Saya bentar ya guys ya, saya kecilin AC-nya. Nah dia, maaf kalau ada suara-suara AC ya, di sini panas banget hari ini jam 8. Jam 8 itu udah 43 derajat Celcius. Nah, kalau lagi summer gini biasanya guys, saya tuh mau pergi. Nah biasanya kalau misalnya saya mau pergi atau kita mau pergi, saya selalu ngedinginin mobil dulu 5 menit atau 3 menit sebelum berangkat biar AC-nya dipanasin, didinginin dulu, karena buat Bella kasihan. Jadi kalau misalnya dia masuk ke mobil tuh suka panas kan, kalau lagi musim panas gini ngedidih gitu loh, kalau kata orang Sunda tuh ngeheap. Makanya karena kita kan bentar ya guys, ada orang. Karena kita kan kalau di sini itu parkirnya di luar ya, bukan, walaupun tertutup ada shield-nya, tapi kita bukan di dalam kayak misalnya ruangan building gitu, makanya tetap panas. Jadi ya itu salah satu triknya kalau misalnya summer-summer gini, harus ngedinginin mobil dulu biar keluar udaranya. Nah hari ini saya mau ngajak kalian untuk mengikuti kegiatan kita, kami khususnya, mungkin agak sedikit sibuk khususnya buat Baba, kasihan karena Babanya juga baru bangun tidur, baru pulang pagi seperti yang kalian tahu. Hari ini tuh mau ke dokter, mau check up buat saya, terusnya sayanya mau ke Toko Indonesia mau beli beberapa bumbu, kemudian mau ke mana lagi, mau ke rumah teman saya mau ngambil titipan dari Jakarta dari mama saya, terusnya mau terakhir paling ke foto studio karena saya perlu foto terbaru. Nggak tahu Bella kayaknya kemarin udah deh untuk memperpanjang RP saya. Jadi kita perlu foto terbaru untuk memperpanjang atau renew untuk RP. Nah begitulah pokoknya, nanti kalian ikutin aja dulu ya kegiatan saya. Babanya masih mandi, saya lagi nunggu babanya. Kemungkinan saya bakalan driving, kasihan babanya baru bangun kecapean. Oke, kita lanjut lagi. Bye. Take care. Have your breakfast, Abi. Oke. Böyle tam yeri çekti. Bırakırsan şu an bıraktığım gibi biz açabiliriz dışarıdan. Yok. Tamam, şimdi kilitleyeceğim bu kapıyı. Tamam. Bye sayang. Çıkın. 2000 years later.
rasa blueberry cheesecake. Terusnya seperti biasa, caramel macchiato, banyak porsi sama ngemil salad. Karena Bellanya tadi minta itu lollipop, jadi makanya kita kesini. Bellanya di situ lagi mama. Nyam-nyam deh. Without. Ini itu chicken biryaninya the best. Ini 22. Ini yummy banget. Ini adanya di supermarket tapi. So. Ya. Yeah. Pohon kurma guys. Panas. Jadi Bellanya lagi makan dodol. Tadi tuh udah ke rumah sakit. Jadi gak sempet ngerekam. Tadi udah ketemu dokternya untuk ngasih ini hasil. Saya itu MRI, terus saya ngasih lihat buat ini hasilnya. Untuk selanjutnya nanti saya kasih tahu. Terus udah foto juga tadi di buat RP besok. Terusnya tadi tuh ketemu Dea, kalian lihat saya ke rumahnya Dea. Salah satunya ini dodol dari ibu. Ini tuh ibu, Allahu Akbar, lihat isinya banyak banget. Makasih buat ibu Dea. Padahal saya nitipnya cuma rendang, tapi dimasukin semuanya sama nenek. Maaf ya bu ya. Jadi makasih banget udah dibawain titipannya. Ini ada isinya macem-macem. Terus dikasih juga sama Dea lanting yang kecil-kecil gitu, snack dari sana. Sekarang, oh ya tadi juga udah ke itu toko Indonesia juga udah. Sekarang tinggal sisanya nggak tahu, katanya Baba mau makan tapi nggak tahu jadi nggak tahu enggak. Nanti kalau nggak jadi kita lanjut di rumah aja ya, panas soalnya. Bentar ya, itu si Baba tadi lagi ngomong. Ya kita udah nyampe lagi di rumah guys, panas sekali lagi ya. Saya tidak mengeluh tapi memang panas sekali guys. Tadi tuh jadi dari mana ya, hospital, terusnya ke toko Indonesia, saya beli bumbu, terus kemudian ke foto, terusnya ngambil barang dari teman, terusnya beli makan ke supermarket, terusnya ke Paul bentar, dan akhirnya kita nyampe pulang lagi. Sekarang saya mau nunjukin buat dari toko Indonesia tadi beli apa aja. Sebenarnya sih nggak beli banyak, cuma beli perbumbuan aja. Ini ya, sekilas info aja ya. Ini dia, cuma beli bumbu-bumbu. Ini bumbu ayam goreng, racik, opor, gulai, terusnya ini juga si rempeyek, terusnya pangsit, terusnya apa lagi ini? Ini koko pandan, terus beli gula merah, terus oh ini yang penting karena ini buat Bella biasanya. Buat roti, dia doyannya Blue Band. Jadi ada lagi Blue Band-nya. Kemarin sempet nggak ada Blue Band-nya di sana. Terus udah cuma beli itu guys. Sambal goreng. Dua. Sama gulai lagi. Terus ini tuh bawang goreng. Totalnya semuanya itu 83. Blue Band di sini 7 real satunya. Ini tadi kita beli ini. Waduh, si Baba itu lagi ngobrol. Ini buat Abi, nggak spicy. Terus, ini yang buat Abi nggak spicy ayamnya. Kalau ini biryani yang spicy. Ya, nah itu tadi juga saya beli chicken biryani buat nanti makan biar sekalian.
Maksudnya babanya juga kepengen dari tadi. Udah itu, terus saya mau ngeliatin ini ya, apa aja sih yang dikasih dari nenek ya, bentar ya. Saya pindah ke sini karena itu tadi udah penuh tempatnya. Usus, makasih nenek ya, udah ngerepotin, dan juga sekali lagi buat Dea, terima kasih udah ngerepotin. Ini dodol tadi udah dimakan sama Bella. Saya tahu ini kenapa nenek ngirim ini, walaupun saya nggak minta, karena kedoyanannya Bella ini. Bella suka banget. Ini aja di mobil tadi udah makan 4 kali kayaknya. Terus, nah ini dari Dea, lanting bumbu spesial, terima kasih. Terus aku tahu ini tuh abon, dia masih di plastikin gitu. Banyak banget. Ini minyak telon buat Bella juga. Terus, nah ini saya buka dulu ya guys ya. Nah ini saya sebenarnya nitip ini tuh rendang. Ini tuh rendang enak banget. Waktu itu teman saya Ega yang Bella, Ega yang di Bandung, teman saya itu nyaranin dan ngasih ini. Terus akhirnya saya kepengen nyoba lagi, kepengen beli lagi. Si Bella, kepengen beli lagi guys. Dan ini enak banget beneran. Ini dia udah di packagingnya, di kemasnya sangat ini. Buat apa ya maksudnya, dikemasnya bagus banget, jadi tahan lama dan gak tumpah-tumpah. Ini tuh dari rendang Uni Lili. Ini bukan ini ya, endorse, tapi kalian bisa nyoba atau bisa cek ke Instagramnya. Ini ada dua. Jadi sebenarnya mereka tuh banyak macemnya, cuma saya sukanya si rendangnya. Terus bentar ya. Ya Allah, cheese stick guys, udah remuk nih. Cheese stick, terus ya ampun ini apa? Putri salju, ya Allah mama, terima kasih. Harusnya sih buat lebaran ya, putri saljunya. Alhamdulillah, terima kasih mama. Sama tetap ya bumbu. Ya jadi seperti itu. Terus apalagi ya, tadi sama ini aja paling. Tadi sama ini kepol dia kita beli ini aja sih, si krosang aja. Si baba nggak tahu kenapa kepengen banget. Ya seperti itu, nanti saya lanjut lagi ya. Nah guys, sekarang saya mau kasih buah buat kakaknya sama Bella. Bentar ya. Abi, yes. Here, take it the watermelon sayang. You see now? Yes. Okay. Careful. Yes, watermelon Bella. Yes, watermelon. Yeah, you will have with me. Ini punya Bella sama aku. Jadi di sini tuh guys, kalau misalnya watermelon atau semangka itu untung-untungan, kadang bagus, kadang enggak. Jadi harus dilihat-lihat. Sekarang kita kasih dulu buat si Neng Bella. Ya guys, sekarang saya lagi setrika buat baju kantornya Baba. Mumpung lagi ada waktu. Jadi sekarang saya tuh kalau ini setrikaannya di kamar Bella dulu. Biasanya kan ditaruh di kamar Abi, kamar yang satunya lagi. Tapi karena ada Abi, jadi saya taruhnya di sini sama kalau jemuran. Ya gitu. Saya bentar ya guys ya. Jadi kalau Baba itu ya guys ya, kalau misalnya baju kantor itu cuma beberapa, karena baju kantornya itu baju kerjanya maksudnya khusus, jadi kayak gini nih.
kayak gini. Ini tuh biasanya Baba makainya dari ini, dari merek Columbia. Karena Baba kerjanya di lapangan, maksudnya di udara langsung kena matahari, jadi ini dia khusus. Ini tuh ada buat ventilasi buat udaranya, dan ini bahannya itu yang memang menyerap buat apa ya namanya, matahari, jadi sinar UV gitu. Dan ini kalau kalian lihat seperti ini, kelihatan nggak? Ini tuh ada kantongnya gitu loh, seperti itu dia bajunya. Jadi ini bahannya tipis banget, dan emang kenapa Baba selalu pakai merek ini? Ini memang khusus buat orang-orang yang kerja di lapangan, karena biasanya mereka punya yang buat kerja di lapangan sama yang buat khusus buat winter ya guys ya. Jadi kayak gini. Makanya baju kantor Baba tuh buat lapangan tuh nggak banyak, kecuali kalau misalnya Baba ke office baru dia pakai baju yang lain. Itu celananya juga kayak gini. Ya udah, saya terusin dulu ya. Tinggal satu lagi sih, udah gitu saya mau ngasih makan Bella. He will come with you also. 9 o'clock. Okay. Bye bye. Safe drive. Bye. Tuh dia udah mau pergi. Mereka. Ya jadi itu dia. Abinya ikut sama babanya buat ngantor. Jadi kalau yang belum tahu apa ya namanya, Abi itu diajak sama babanya untuk pergi ke kantor sama babanya itu udah empat kalinya. Dan alasan untuk mengajaknya cuma simple aja sih guys. Babanya cuma pengen ngasih tahu ke Abi gimana sih cara kerja Baba di lapangan gitu loh. Apalagi kan Baba tuh maksudnya panas-panasan ya gitu kan, di bawah matahari yang di lapangan, bukan yang pekerjaan di kantor, di office. Jadi pengen ngasih tahu nih loh, pekerjaan Baba seperti ini, susahnya nyari duit itu seperti apa, dan ada gambaran untuk menjadi nanti civil engineering itu seperti apa. Dan yang kedua, cuma mau memperlancar bahasa Inggrisnya Abi. Jadi secara tidak langsung Abi bakalan ketemu rekan kerjanya Baba di sana, dan pastinya dia harus memaksakan untuk ngomong bahasa Inggris dengan mereka. Jadi seperti itu. Nah sekarang Bellanya masih tidur. Saya udah selesai hari ini, sangat capek sekali ya guys ya. Dan benar seperti yang saya bilang itu, panasnya minta ampun, tapi alhamdulillah semuanya hari ini sudah selesai. Dan babanya juga ngantor, mungkin capek banget. Sekarang saya mengedit video mumpung Bellanya masih tidur, sementara Bellanya masih tidur, dan saya mau membuka si putri salju ini. Ini pasti dari parcel atau bingkisan Idul Fitri waktu itu. Ini dari Holland Bakery si putri saljunya. Ya, dan terima kasih untuk menonton vlog saya hari ini. Jangan lupa untuk komen seperti biasa. Kemudian jangan lupa untuk share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel kita, silakan subscribe jika kalian memang suka menonton untuk channel ini. Kita jumpa lagi ya. Sampai jumpa dan selamat menjelang malam dari kami di Doha hari ini. Terima kasih, bye-bye.